kalau yang mau melaksanakan ibadah salat ya, ada masjid ya di sini, Masjid Kubro, Jalan Kiai Haji Abdul Ambino, guys. Osbirin Motovlog. Terima kasih penonton setia Osbirin Motovlog dan para subscriber Osbirin Motovlog. Salam jumpa kembali bersama Osbirin. Ya, terutama buat Anda kawan yang ingin lebih jauh mengetahui keberadaan, kapan waktunya di kawasan ini dipadati oleh arus kendaraan dari berbagai arah. Ya, kawan Osbirin yang ada di mana-mana, layaknya sebagai titik pertemuan dari berbagai arah arus kendaraan, setidaknya akan mengalami kemacetan atau penumpukan volume kendaraan seperti di suasana pagi, guys. Ya, menjelang masuk sekolah ataupun karyawan masuk kantor. Ya. Dan terutama ini keramaian dan penumpukan volume arus kendaraan itu biasanya menjelang hari libur ataupun hari libur. Di sini sering terjadi juga ya kemacetan untuk menuju berbagai arah, baik yang ke Sukabumi, ke Bandung, ke Puncak ataupun ke pusat kota Cianjur sendiri, kawan. Seperti terlihat di sini, guys. Saya mencoba memantau situasi kondisi arus kendaraan di suasana malam minggu. Ya, kawan Osbirin, saya ingatkan kembali, lampu gentur ini terletak di persimpangan Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Dr. Muwardi, dan Jalan Abdullah bin Noh. Dan bundaran lampu gentur ini terlewati oleh pengguna jalan yang dari arah Puncak menuju pusat kota Cianjur ataupun sebaliknya. Di kawasan ini juga berdiri bangunan Masjid Abdullah bin Noh atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Al-Kubra, yang tentu saja memiliki halaman parkir yang cukup luas saat kita ingin melaksanakan ibadah di kawasan ini. Baiklah kawan Osbirin, Anda masih bersama Osbirin Motovlog. Ya, sementara buat kawan Osbirin yang ada kepentingan dengan kepolisian ya, saat melewati lintasan ini, minta informasi ataupun apapun itu, ada pos polisi di sekitar belokan menuju arah Jalan Dr. Muwardi. Saya ingatkan juga, guys, kawasan menuju arah Puncak ini biasanya dipergunakan oleh angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dari kedua arah, baik dari arah Cianjur maupun dari arah Puncak atau Jakarta. Baik angkutan kota Cianjur sendiri yang menuju arah Puncak atau sebaliknya, maupun angkutan umum antar kota antar provinsi seperti bis. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada, seperti rambu-rambu lalu lintas ataupun penunjuk arah yang berada di kawasan bundaran Tugu Lampu Gentur ini, guys. Kalau yang mau melaksanakan ibadah salat ya, ada masjid ya di sini, Masjid Kubro, Jalan Kiai Haji Abdul Ambino, guys. Baiklah kawan Osbirin, itulah sekilas gambaran tentang jam-jam atau waktu-waktu tertentu bundaran Tugu Lampu Gentur terjadinya arus kendaraan yang cukup padat ataupun terjadinya kemacetan. Terima kasih atas kebersamaannya.